Kita nggak buat konten makanan atau tanaman ya teman-teman. Kontennya bersih-bersih, mainan anak, mumpung dia tidur. Karena kalau tidak tidur nggak mau atau nggak boleh diberesin, dibiarkan berserakan. Namanya anak-anak kan. Nanti kalau bangun tidur pun diserain lagi. Sukanya begitu. Memang bahagianya seperti itu ya teman-teman. Ini udah kita selesai rapiin tadinya serakan. Ini ya teman-teman. Udah saya beresin. Habis itu mau disapu. Ini mau nyapu habis ngepel. Jadi nanti kalau anaknya udah bangun tinggal enak. Biasanya nanti kalau udah bangun paling rebahan di sini. Kita beresin dulu ya teman-teman. Kita masukkan dulu ke gudang. Nanti kalau bangun serain lagi ya, biar aja udah seperti itu. Ini bukunya belajar. Nanti kalau bangun pasti dicari. Nah, kita bereskan dulu. Nah, jadi nanti biar nyaman dia kalau mau belajar lagi. Tinggal ngepel.
Terima kasih.
bagian dalam udah ya teman-teman. Bagian dalam udah selesai disapu, dipel, udah bersih. Nanti kalau dia bangun, lantainya udah kinclong. Dan ini sisa ulang tahunnya sampai balonnya kempes-kempes itu nggak boleh dilepas sampai biar kempes sendiri katanya. Anakku itu emang unik. Nanti kalau bangun aja lihat mainannya diberesin, pasti teriak, "Ojo diberesin, Bu!" Kayak gitu nanti. Aneh anakku itu. Ini kita tinggal, ini udah kinclong semua. Tinggal beresin yang di luar ya teman-teman. Udah kita pel. Yang di luar, luar belum kita keramik. Di luar ini tengok. Ini teman-teman. Nih. Masak-masakannya anakku. Main masak-masakan di luar kayak gini. Ini mainan pakai air, pasir. Mainan anak cewek kan. Tubuh naganya. Ini tinggal nyapu yang di sini. Ya teman-teman. Nanti tinggal nyiram tanaman. Tanamannya belum kita siram, nanti nunggu kalau udah sore baru kita siram. Ini kita mau nyapu yang di sini dulu. Jadi kalau dia bangun nanti sudah beres. Rumah kami masih jelek ya teman-teman. Rumah kami masih jelek, terasnya aja belum bisa ngerami. Namanya di kampung. Thank you.
capek ya teman-teman, baru selesai. Ini sudah beres tempat mainan masak-masakannya anakku. Nanti kalau bangun tidur pengen masak-masakan. Dan untuk nyapu luar nanti sore aja kalau sudah mertua datang ya teman-teman. Kalian mertua masih di ladang. Di sini saya ikut mertua. Ini suami cuman jual bakso keliling. Kebetulan baru libur ya teman-teman. Yang saya buat konten emang bakso itu bakso sendiri ya, bukan bakso orang lain. Suami jualan keliling, makanya kalau di ladang saya sering bantu mertua karena suami harus jualan. Ini kerombongnya jualan bakso keliling. Capek banget. Ini nunggu anak bangun tidur, habis itu nanti mandiin anak. Biasanya sebelum mandi, kalau masih agak siangan nanti bangunnya mainan dulu, nyerak-nyerain mainan yang tadi yang udah saya beresin. Dan ini sambil nunggu anak, nanti bentar lagi mau masak. Capek dari tadi beres-beres. Kalau anak nggak tidur soalnya nggak bisa beres-beres. Nanti mau merebuskan air mertua juga untuk mandinya. Soalnya mertua kalau mandi pakai air dingin udah nggak sanggup ya teman-teman. Karena udah sepuh, udah tua. Kalau mandi harus pakai air hangat. Makanya nanti masak sambil sambil ngerebuskan air untuk mandi mertua. Di sini saya ikut mertua soalnya. Makanya untuk kesibukan saya nanam-nanam itu sambil ngasuh anak. Dan kalau pas anaknya mau diajak ke ladang ya ke ladang sama anak. Kalau enggak ya di rumah. Nanti paling tinggal ngambil yang berat-berat itu, karena kalau mertua nggak sanggup bawa yang berat-berat. Makanya bawa jagung sendiri, saya bawa padi sendiri. Karena mertua udah sepuh, udah tua, nggak bisa kalau bawa yang berat. Suami jualan, makanya nggak bisa bantu. Paling kalau pas libur gini bantu di ladang. Ini baru nanam kacang tanah tadi. Karena hujan dari pagi, makanya mereka tadi berangkat udah sore ke ladangnya. Ngapain lagi nih? Belum masak. Di depan rame anak-anak TPA ya teman-teman. Itu di sana itu ada anak-anak TPA. Anak ngaji di sana, TPA banyak itu di rumah kakak. Pada ngaji, pada TPA. Nanti sampai malam, sampai jam 8 malam baru pulang mereka itu. Dan untuk teman-teman, saya mohon sedekahnya 1 sep sudah menjadi amal kebaikan kalian semua, biar membantu saya mengembangkan channel saya, biar dapat tambahan untuk beli susu anak. Ya, namanya Wong Deso, tempat kami ini di Gunung Kidul, di pelosok. Mau kerja apa di sini? Kerja di ladang itu sehari cuma 30.000. Anak-anaknya nakal, nggak mau kalau
diajak kerja harus cari perhatian terus, bentar-bentar cari perhatian. Jadi ke ladang ya cuman ke ladang sendiri. Udah dulu ya teman-teman, saya mau masak, nanti takutnya mertua keburu pulang. Belum masak, belum merebus air untuk mandinya, kasihan mereka. Nanti habis mereka pulang, saya gantian ke ladang ngambil barang yang mau dibawa pulang apa. Karena nanti anaknya kalau saya ajak ke ladang, kalau sore-sore kasihan banyak nyamuk kan. Makanya saya ke ladang sendiri. Makasih ya teman-teman, mohon dukungannya.